Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, di channel Tukang Review. Kali ini saya akan mereview tentang batu cincin akik pandan lumut. Ini di video ini sudah ada 6 buah cincin batu akik pandan lumut yang kemarin habis saya beli. Ini kebetulan hanya ada 6, kemarin hanya ada 6. Ini yang pertama, ini warnanya sudah kelihatan batu akik pandan lumut hijau lumut warnanya, dengan ikat ring stainless atau ring monel anti karat, perpaduan dengan model ring tanam, sangat elegan sekali, sangat bagus. Kemudian yang kedua, warnanya lebih gelap, sama-sama akik pandan lumut warnanya lebih gelap. Ini kalau di senter dari bawah juga warnanya warna lumut. Ikatnya masih sama dengan ring stainless steel atau monel. Ini ukuran batunya lebih besar daripada yang pertama tadi, lebih panjang. Terus yang ketiga, ini agak terang sedikit, ada sulenya. Kemudian untuk batunya ini lebih gemuk, kemudian lebih membul juga. Perpaduan dengan ring stainless steel model tanam, sangat elegan sekali, mewah sekali. Yang selanjutnya ini masih sama, ada warna semu putihnya ini, tapi ini akik pandan lumut. Model ringnya meskipun sama-sama stainless steel atau monel, modelnya berbeda. Ini bagian samping berbeda dengan yang tadi. Yang kelima, warnanya lebih terang, akik pandan lumut. Ringnya juga stainless steel monel model tanam. Bagi yang pecinta batu akik pandan, tentu batu seperti ini menjadi incaran untuk menjadi koleksi, untuk dipakainya. Kemudian ini yang terakhir, ini untuk ukurannya model rudal, jadi lonjong panjang. Kemudian untuk ringnya ini beda sendiri, ini kemungkinan ringnya ring koin kalau tidak salah, juga ring kuningan atau ring koin. Ini baru kemarin beli. Model ringnya juga dibuat gigi dari samping itu, capit, tidak tanam. Kemudian warnanya juga gelap, paling gelap. Nah, itulah keenam batu cincin akik pandan lumut yang kemarin habis saya beli. Sampai di sini review kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.